Okay guys, hari ni kita mau pergi lawat saya punya tanaman buah naga. Itu buah naga saya tanam dulu, tidak tahu macam mana dia punya perkembangan. Kira-kira satu bulan yang lalu lah. Tengok sana. Okay, jadi guys, di tempat saya tanam saya punya buah naga. Kira-kira sebulan yang lalu. Ini dia guys. Ini saya tanam betul-betul di tiang pagar. Ini ialah serai wangi nih guys. Ini serai wangi. Ada lagi sebelah sana tuh. Titik yang tuh ini lagi. Oke, saya tanam di sepanjang tiang. Oke, nah guys, dulu saya tanam ini saja nih. Kira-kira sebulan yang lalu. Nah, ada sudah dia punya tunas. Panjang sudah tunas dia. Oke, harap-harap dalam masa 6 bulan dapat hasil kah, 1 tahun kah. Nanti kita tengok berapa lama dia. Nah, ini pun nih guys. Nah, sampai sana. Oke. Tapi guys, saya dapati kalau yang kita potong ini nih guys. Kalau yang kita potong dia punya anu sini, karena potong di sini, lepas itu karena tanam, dia macam lambat tumbuh. Dia lambat tumbuh dia punya tunas. Kalau yang begini pun jenis dia macam yang jenis panjang-panjang itu pun lambat juga dia tumbuh. Jadi yang cepat tumbuh, yang jenis di ujung sudah sedia. Oke. Ini dulu tiada ini. Ini yang memang dia paling atas betul. Kalau anda potong itu paling cepat tumbuh. Oke. Okay. Kita tinggal lagi sana guys. Ada lagi. Nah ini guys. Dia cepat tumbuh macam ini. Oke. Okay. Ini pun ada. Nah, sebelah sini pun ada ini guys. Tapi ini macam kecil berapa. Oke, ini. Oke. Ini lagi sebelah sana guys. Nah, ini pun ada sudah. Itu dia punya. Kasur tiga dia punya tunas sampai ke bawah sini. Nah, ada membakar sudah itu guys. Oke, ada lagi di sana. Ini pun ada sudah dia punya sudah tunas dia guys. Ini ada lagi sana ini guys. Oke, okay. Ini nilai induk dia itu guys. Induk tempat saya ambil dia punya ini. Ini saya potong-potong. Yang first kali saya tanam inilah satu pokok saja. Ini guys.
ini pun dia mula sudah bertunas. Ini guys. Nah, ini. Nah, mula sudah bertunas. Oke. Sama lagi sini guys. Nah, ini pun kita sudah tunas. Ini macam dia tidak berapa, sama ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, ini nampaknya belum ada. Nah, tapi ini guys macam ada sudah. Nah, ini macam ada sudah sedikit. Ini lagi sana guys. Oh, ini saya punya lidah buaya nih guys. Oh, ini pun belum ada tanda-tanda dia mau tumbuh. Ini pun belum ada. Ah, ini macam ada sudah nih guys. Nih, ada sedikit lah. Oke. Senang lagi. Sini nih. Ini pun macam ada sedikit lah guys. Tuh, sudah. Di ujung dia mulai sudah. Ini pun macam ada sedikit lah. Oke, kita teruskan sampai sini lagi guys. Ini ada sudah sedikit ini guys. Ini tuh. Ada sudah. Mau keluar tuh dia punya. Nah. Mau keluar sudah dia punya. Sini lagi guys. Ah, ini panjang sudah guys. Nah, panjang sudah dia punya tunas. Tuh, akar-akar pun sudah. Oke, nah guys. Ini lagi nih guys. Ini juga tinggal. Oh, ini pun mulai sudah lah. Ada sudah dia punya akar-akar. Oke, dan ini yang terakhir nih guys. Nah, ini pokok anu nih guys, ini pokok asparagus. Tapi satu pokok ya, jadi tidaklah sangat banyak, tidaklah banyak sangat dia punya hasil. Oke guys, ini ialah yang terakhir di sini. Nah, ini tuh mau bulat sudah dia punya. Memulai kalau dia punya tunas-tunas. Tapi ada pula yang kering ini guys. Nih nah. Ini mati saya nih guys. Nah, dia tidak hidup. Maksud dia. Itu pun macam tiada harapan. Seperti itu guys. Oke. Oke guys, terima kasih karena like, subscribe, share, dan komen. Bye-bye.